Terima kasih kepada Cikgu Nur Azizah Mak Nordin, Guru Kanan Sains dan Matematik SMK Kemumin kerana mengetuai misi transformasi sebuah bengkel usang menjadi studio masa depan. Mai sekarang saya guna kaedah didik hibur. Didik hibur ni main. Tengok kalau tengok mainan banyak ni kan. Setiap kali buat show ataupun fair, pameran, saya keluarkan. Kaitkan dengan apa ni, konsep-konsep fizik, sains dan fizik. Dia dalam pendidikan. Saya tengok budak saya sayang. Saya tengok mata dia. Pagiku cerahku, matahari bersinar. Ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua. Ku nantikan dirimu di depan kelasmu. Menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Azizah, hari ni kita cerita tentang fizik kertas 2. Itu tak berkait dengan yang kedua, kolom kedua. 4, kemudian 5 dan 6. Sama ya, dan 7 dan 8. Kami menghayati konsep pendidikan STEM bersepadu. Kami memahami STEM sebagai masa hadapan, penggerak ekonomi baharu, menghasilkan pencipta, penginovasi dan penyelesaian masalah. Pendidikan STEM menjadikan kami kreatif, inovatif dan inventif untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. STEM di SMK Kemumin telah pun diajar untuk mengaplikasikan IE, iaitu Inquiry Based Education. Jadi murid yang cemerlang, kita perlulah mengamalkan ciri-ciri berikut. Yang pertama, perasaan ingin tahu tentang ilmu. Yang kedua, suka belajar tentang ilmu baharu. Dan yang ketiga, kita mestilah berkeyakinan tinggi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan berkongsi tentang penglibatan saya sebagai guru digital semenjak saya mengajar pada tahun 1996 sehinggalah kini. Saya Puan Nur Azizah binti Mak Nordin, guru cemerlang fizik dari SMK Kemumin, dan saya telah mengajar di 3 buah sekolah di daerah Kota Baru, iaitu SMK Kut Lanas, SMJK Chong Hua, dan sekarang saya berada di SMK Kemumin semenjak tahun 2007. Mata pelajaran fizik ya, merupakan mata pelajaran utama di ketiga-tiga buah sekolah di samping mata pelajaran sains sekolah menengah rendah. Saya mula membina saluran YouTube pada tahun 2018 walaupun saya sudah lama membina video pengajaran. Tujuan saya membina saluran YouTube ini adalah untuk berkongsi maklumat sama ada berkaitan dengan program sekolah ataupun mata pelajaran itu sendiri. Dengan memaknai video yang saya bina, saya cuba untuk memastikan apa yang saya buat diabadikan dan menjadi bahan atau contoh kepada seluruh murid dan rakan-rakan guru di seluruh negara. Pada peringkat awal, saya berkongsi video pengajaran dengan anak-anak sahaja dan murid-murid sahaja, tetapi setelah saya menghadiri kursus khas penghasilan video di bahagian teknologi pendidikan di Ipoh Perak, anjuran bahagian sumber teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia pada akhir tahun 2019, saya merasakan bahawa pembinaan video pengajaran ini sangatlah penting dan dilihat negara-negara lain juga telah menggunakan kaedah ini bagi menggalakkan murid-muridnya melihat sendiri guru mengajar di rumah.
Penggunaan media seperti WhatsApp, Telegram dan sebagainya adalah cara untuk berkongsi video ini. Kumpulan Cikgu Tiup ya, telah ditubuhkan dan saya berpeluang untuk join kursus tersebut dan menjadikan saya lebih berfikir untuk masa depan bahawa video-video pengajaran perlu diperbanyakkan. Saya dilantik sebagai CIP iaitu Guru Inspirasi Pendidikan bagi mata pelajaran fizik di peringkat kebangsaan dan telah mewujudkan satu tim guru-guru yang berminat untuk membuat video bagi mata pelajaran fizik dan kami akhirnya telah menghantar wakil-wakil dari setiap negeri bagi rakaman TV pendidikan. Pada awal tahun 2020, ya, saya telah diamanahkan untuk menyusun guru-guru ini mengikut jadual rakaman TV pendidikan kerana berlakunya penutupan sekolah akibat pandemik COVID-19. Pengurusan tim Cikgu Tiup seluruh negara telah berusaha memenuhi keperluan mengikut mata pelajaran dan kebetulan aktiviti ini boleh dilakukan walaupun dalam keadaan PKP. Alhamdulillah, rancangan di TV Pendidikan telah menjadi satu platform yang sangat bermanfaat semasa PKP fasa 1 selama hampir 3 bulan sekolah ditutup. Melalui pengalaman pembinaan video dan kursus yang dihadiri, saya telah dilantik sebagai jurulatih utama negeri Kelantan untuk melatih guru-guru subjek dan membimbing mereka menghasilkan video yang memenuhi sukatan KBSM dan KSSM dan juga KSSR. Kaedah dan teknik memaknai ke YouTube juga diajar untuk guru-guru ini dapat menyumbang bahan dengan mudah. Galakan dari tim Cikgu Tiup dari semasa ke semasa dengan memberikan sijil kepada penyumbang bahan telah meningkatkan lagi budaya perkongsian melalui video PDPC ini. Jabatan Pendidikan Negeri juga ya telah menghasilkan ataupun membina satu platform bagi guru-guru menyumbang dan seterusnya daripada sumbangan ini dapat dikongsi juga di platform Delima. Saya mula berjinak dengan dunia teknologi dalam pendidikan ataupun pengajaran ini sebenarnya bermula tahun 1997 lagi apabila saya dilantik menjadi jurulatih utama komputer negeri Kelantan. Kemudian gadget untuk membina video telah bertukar kepada laptop. Di sini saya menggunakan Movie Maker dan gabungan dengan kamera digital. Zaman kesukaran membina video telah ditinggalkan apabila sekarang ya, gadget smartphone telah menawarkan pelbagai aplikasi untuk membina video dan saya adalah pengguna aplikasi Viva Video di mana aplikasi tersebut begitu mudah dan cepat untuk menghasilkan satu-satu video pengajaran atau video aktiviti. Kemudian pada tahun 2013 ya, saya telah mula memiliki tablet iaitu iPad 3 dan pada awalnya bertujuan untuk menggantikan whiteboard dan marker. Setelah disambungkan kepada LCD, maka pengajaran saya boleh dikongsi di dalam kelas seperti saya berada di hadapan papan putih sahaja. Tetapi ini lebih interaktif di mana saya boleh menulis step-step pengajaran saya dengan menggunakan marker yang pelbagai warna dan melukis dengan lebih menarik. Lebih 100 dan video yang penting sekali pengajaran saya ini dah hasilkan pada masa lalu dan murid-murid boleh memuat turun video-video tersebut untuk dipelajari dalam komputer masing-masing di rumah pada masa itu. Dan iPad terus menjadi pilihan saya bagi pengajaran yang menjimatkan masa dan tenaga. Dan ini telah dikongsi di peringkat negeri dan juga telah dikongsi di peringkat kebangsaan untuk kajian tindakan. Pada tahun 2017, saya banyak membina video ringkas bagi membantu calon dan anak-anak saya sendiri bagi menyelesaikan pelbagai masalah dalam fizik iaitu masalah matematik, peniraan dan di-share melalui Twitter dan juga Facebook. Pada awal tahun 2018, ya, saya telah memiliki iPad baru iaitu iPad 5 dan mula menggunakan aplikasi Keynote sebagai menggantikan whiteboard. Saya juga telah dijemput ya, untuk menjadi jurulatih ataupun facilitator kepada guru-guru di sekolah asrama penuh iaitu sekolah SGE yang menggunakan iPad dalam pengajaran. Dan saya berkongsi aplikasi ini kepada mereka untuk digunakan sebagai salah satu cara untuk memvideokan pengajaran.
Dan semasa Carnival Matematik di SBP, saya telah dilantik menjadi juri pertandingan keynote bagi penghasilan bahan pengajaran oleh murid di lebih 30 buah sekolah. Dan daripada situ juga, saya telah terinspirasi dengan karya-karya yang menarik dan kreatif daripada murid-murid di seluruh negara. Bermula daripada situ, saya mula memasang angan-angan untuk mendalami ilmu tentang aplikasi di iPad, dan saya pada tahun 2019 saya mula turun mencari peluang. Di mana sahaja ada kursus untuk iPad, saya akan hadir, dan saya keluar sehingga saya bertemu beberapa kaedah yang baru, iaitu penggunaan GarageBand ya, dan melukis menggunakan iPad. Okey, di samping saya explore sendiri aplikasi-aplikasi yang sedia ada, saya rasa bersyukur kerana di musim PKP lepas ya, saya telah mempunyai peluang yang sangat-sangat luas di mana kursus online ditawarkan secara percuma di alam maya dan memenuhi apa yang saya hasratkan, di mana saya boleh mensinergikan kemahiran tersebut dengan kandungan sukatan dalam mata pelajaran saya, iaitu fizik. Saya juga menjadi ikutan beberapa guru-guru lain, dan akhirnya saya dilantik menjadi tenaga pelajar pengajar untuk membina konten bagi mata pelajaran fizik pada awalnya dan juga bagi mata pelajaran lain juga secara amnya. Melalui platform Apple Teacher Community dan Mara Apple Teacher, saya terus berkongsi dan belajar bersama-sama dengan kumpulan guru yang hebatlah bagi saya dalam kursus-kursus atau bengkel-bengkel ini. Dan akhirnya dengan input yang diperolehi, saya telah berjaya membina video animasi dan juga video-video pengajaran menggunakan green screen dan menghasilkan tutorial bagi guru-guru yang memerlukan khidmat ini. Video yang dihasilkan ini dimuat naik dan di-share di Facebook, di YouTube dan juga di Telegram. Saya terus menjadi inspirasi kepada guru-guru lain, dan pada masa yang sama saya tidak loket untuk berkongsi dengan menelpon guru-guru yang baru mempunyai iPad, dan saya tawarkan kursus secara online dan juga kadang-kadang terpaksa bervideo call untuk menyelesaikan beberapa masalah mereka. Bagi murid-murid pula, saya percaya bahawa walaupun tajuk mudah, kalau murid tidak didedahkan dengan suara guru, mereka tidak boleh faham apa yang sepatutnya faham. Dengan pengalaman pengajaran menjadi pengajar selama 26 tahun, saya banyak memerhati murid-murid tahu menyelesaikan masalah-masalah dengan kaedah-kaedah tertentu dan tips-tips yang perlu diberikan. Contohnya, untuk membuat graf bagi mendapat markah penuh dalam kertas 3 juga saya telah videokan, dan video ini telah mendapat tempat di hati murid seluruh negara dan menjadikan murid-murid saya pun mahir dalam menjawab soalan kertas 3 bagi mendapatkan markah penuh 16 markah. Saya membuat video pada masa betul-betul lapang dan semua video saya bina sendiri. Apa yang penting, video mentah dari aktiviti bersama murid dirakam dulu, dan proses suntingan biasanya mengambil masa 2 hingga 4 jam bagi satu video. Saya lebih puas walaupun hasilnya tidaklah menarik sangat seperti YouTuber-YouTuber lain, tapi saya memahami bahawa murid generasi ini mempunyai gadget sendiri, dan kalau kita tidak menyebutkan mereka dengan berkongsi unsur-unsur positif, mereka akan terarah untuk membuka YouTube yang saluran yang tak sepatutnya. Sekurang-kurangnya, mereka diberi link YouTube berkaitan mata pelajaran kita untuk menjadikan ianya sebagai flip classroom, iaitu mereka belajar dahulu sebelum kita bincangkan dalam kelas. Okey, semenjak PKP, saya mula mengajar melalui video selain menghubungi mereka melalui aplikasi Telegram, WhatsApp dan juga Zoom Class. Setelah menggunakan modul khas untuk menguji sejauh mana kefahaman mereka setelah menonton video-video dan melalui sesi perbincangan secara maya. Sehingga hari ini mereka mengikuti kelas dengan penuh perhatian dan keputusan peperiksaan juga makin baik. Saya mengimpikan untuk menghasilkan lebih banyak video untuk lebih terurus dan sistematik, dan paling penting dapat memberi manfaat kepada semua calon fizik, SPM dan juga bukan saja calon fizik di sekolah tetapi calon-calon di seluruh Malaysia.
Saya juga banyak mendapat dapat membimbing guru-guru, bakal guru, tutor dan juga guru-guru baru yang baru memasuki bidang pendidikan. Saya suka berkongsi apa yang dihasilkan, iaitu amalan terbaik saya di Facebook, iaitu Facebook Pendidik Fizik ataupun My Physics Lesson, dan juga kumpulan-kumpulan Telegram yang melibatkan subjek saya. Kami sentiasa berkongsi video yang dihasilkan dan saling lengkap-melengkapi antara satu sama lain. Okey, selain daripada menghasilkan video pengajaran, saya juga menghasilkan video program sekolah. Dan saya adalah admin kepada Facebook sekolah, yang mana setiap program yang dijalankan di sekolah, saya cuba untuk menjadikannya terabadi secara video, kerana ini lebih memudahkan audience ataupun stakeholders bagi menilai keberkesanan sekolah kami lah, ya. Dan aktiviti yang kami lakukan ini juga sebenarnya adalah sebagai benchmark kepada sekolah-sekolah lain, sama ada sekolah sekitar ataupun sekolah di seluruh Malaysia. Apa yang kami jalankan bukanlah sesuatu yang berimpak tinggi sangat, tetapi sekurang-kurangnya kami ke arah untuk menjadikan sekolah sebagai sekolah yang menjadi sekolah inspirasi negara. Okey, dan akhir sekali saya rasa bersyukur kerana saya telah menjadi guru digital yang menggunakan kesempatan, walaupun kadang-kadang mengalami kesempitan, tetapi saya tidak merasakan itu sebagai penghalang untuk saya terus berkhidmat, sama ada untuk meningkatkan murid saya sendiri ataupun meningkatkan mutu dan kualiti pendidikan negara kita. Hanya melalui perkongsian digital ini lebih mempercepatkan lagi maklumat disampaikan. Dan saya percaya kursus-kursus online webinar yang saya hadiri selama ini telah memberikan saya satu cetusan untuk lebih lagi mendalami ilmu-ilmu digital lain selain daripada ilmu untuk pengajaran, seperti ilmu pengurusan, membina Google Form, link QR barcode dan pendokumentasian secara digital. Akhir kata, saya sebagai guru calon juara digital mengharapkan agar dunia pendidikan kita akan dihiasi dengan warna-warni yang lebih menarik lagi dan digunakan secara optimum oleh semua warga pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua tenaga yang boleh diperbarui. Apabila berlaku ketiadaan angin monsun, loji jana kuasa elektrik akan membekalkan tenaga secara automatik. Ini adalah unit automatik kami yang dibina dari aplikasi Reality Composite AR.
Macam lepak air, inilah logam maya. Bila kita dekat, dia hilang. Saya memang ada upaya.
dah bangun ke belum? Jom kita belajar. Respirasi sel